Oke loh, sama Jeep. Jadi, ini mobil Om Gio Apelo. Wih, mantap ya. Jadi kalau kata dia Gio Apelo. Jadi ini mobilnya ada Jeep JK, ada Jeep JL, dan ada Gladiator. Jadi semua tipe Jeep yang terbaru nih ada semua nih. Ini kita lihat yuk modifikasi mobilnya nih. Keren guys, bumper agak rich, terus ada Warren 8274, gokil, gak nanggung-nanggung, ini custom. Karena lihat deh, kalau slotnya dari bumper ini tuh hanya ya Xeon masih masuk lah ya, tapi kalau udah 8274 custom, wah mantep nih, udah tinggi, wah mobil Gio udah ready to off road nih. Terus ada lampu rigid DSS yang pro, dan wah ini pakai liftkit AEV. Ini karena kombinasi nih, lihat kalau AEV tuh kayak gini ya, warnanya kayak gini, kombinasi sama shocknya Bilstein. Ini pakai ban 35 harusnya ya, bener. Lift kitnya 3,5 inch, mantap. Nah ini dia, kayak mobil Om Yellow Babes kalau masih awal-awal, tapi enggak, beda. Ini warna kuning baru, 9,5 CTI. Keren bro, winchnya nih. Bumper udah besi anniversary original, jangan salah nih, ini original. Jadi bumpernya besi semua. Terus ya kalau original, lihat deh di sini ininya beda kan, bautnya lebih tebal, tanduknya warna merah darah dan ada logo segitiganya. Nih kita lihat, wah modifnya masih awal-awal. Wih, ini dua pintu juga sama warna merah Jeep JK. Lampunya banyak bener guys. Ini dari Rugged Ridge, klaimnya juga dari Rugged Ridge. Bumpernya nih anniversary juga, cuman nggak yang original ini guys, nggak apa-apa, tapi keren, modifikasi udah oke banget nih. Bannya pakai BFG AT, keren bro. Ya, kalau mobil ini, siapa nih? Om Bila, pakai Warren ini, jarang nih dipakai di mobil Jeep JK nih, Tabor 10. Wah ini keren ya, keren. Tabur 10 ya legend juga lah buat kategori wins. Ini konsepnya anniversary, depan anniversary Euro yang naik ke atas, kap mesin anniversary, lampu juga udah diubah sama dia, ban velg berubah, ini pakai XD, bannya open country, lampu kayaknya kalau anak Euro lampunya banyak banget guys, emang kayak udah standar gitu ya. Nah ini dia nih, ini ada Jeep Gladiator pertama yang kita review nih guys. Ini pakai bumper original. Tuh lihat cat kasar, tanduk segitiga, lebih tebal, pakai Warren VR Evo 10 yang sintetik. Wah, mantep nih. Lampunya Casey, bro. Wow. Nih kalau lampu Casey kayak gini, ini yang Pro Gravity 6. Jadi dia udah include sama ini, bracket lampunya yang 50 inci udah include, dan ini bisa nge-curve juga nih. Kalau sekarang posisinya standar lurus, dia bisa dibikin curve gitu guys. Curve-nya berapa banyak? Ya kurang lebih berarti di 140-an derajat ya, kurang lebih. Lampunya bisa dibuka nih, dia ada cover lampunya gini, Casey, warna black sama yellow. Sebenarnya pilihan kalau di websitenya ini ada banyak, tapi ini sih udah cukup banget buat Jeep Gladiator. Tapi kok masih pendek ya? Ini masih standar nih. Tuh lihat deh, udah di jauh tuh masih standar. Dan wah ini dia nih, ini modifikasi di Pioneer Jeep guys. Ayo ada yang tahu nggak warna gobi kayak gini nih? Ini pakai bumper AEV yang tipenya tuh RX, dan ini original. Lihat ada logo AEV nya lampu LP4 bahan design ngegantung kayak gini, dan wah kebolong. Nanti ini masih perlu di upgrade nih sama si omnya nih. Velg pakai Hutchinson nih, kece banget nih. Kita turun ke bawah sedikit yuk. Aduh gile, keren bro. Gladiator warna gobi, terus setupnya kayak gini semua, nggak terlalu banyak di bagian atas, cuma main depan sama ban juga gede. Ini pakai 37 dan
Wah, udah lift kit 3.5 inch. Bener banget, ini pakai Falcon Piggyback yang sekarang settingnya ke 2.4. Nah, ngomong-ngomong untuk settingan 2.4, berarti ini settingan nyaman karena tengah-tengah nih. Dipakai jalan tuh dari Jakarta tadi. Dia berangkat pagi dan ini baru sampai di sini kurang lebih jam 2-an berarti ya. Kayak gitu. Samping ada Rockstar Engineering. Wih. Mantap, guys. Gen 3, gen terbaru. Nih ya. Ada Atlas doorstep ya buat naik ke atas buat nyuci-nyuci. Oke lah. Dan wah, ini ada lagi nih keren warna hijau ya. Hijau pakai giggle pin. Kombinasi dan ada logo Pioneer Jeep ya, bener ini. Mampir ke Pioneer Jeep. Ini juga buat ada modifikasinya nih di Pioneer Jeep. Kalau sekarang dia lah, harusnya lift kitnya itu 3.5 ya. Wah, ini fendernya seperti custom. Tapi bukan deh. Ini fender DV8. Wah, jarang guys. Aku aja sampai kaget. Ini custom bukan ya? Aku ragu, tapi pas lihat belakangnya ternyata ada logo DV8 Offroad. Keren, original berarti guys. Ini pakai lift kit Evo 4.5 inch. Gak percaya? Masa sih bro Evo, mentang-mentang produk lo Evo. Nih, tuh ya kan, aramnya Evo dia guys. Jadi ini lift kit Evo 4.5 inch, pakai giggle pin. Lampu udah lengkap semua nih. Ada rigid pot di bawah, rigid radius juga 50 inch. Dan bannya gede banget. Buset, ini sampai seperut aku guys. Ukuran berapa sih bro? 42 apa 40 nih? 42. 42 tuh lihat tuh. 42, 14.5, ring 17. Pantesan udah kayak badak ini, gue gede bener. Yeah. Lift kitnya pakai Evo 4.5, terus shock ini pakai King Reservoir Adjustable. Jadi dia bisa di setel. Mantep nih. Velgnya udah beadlock pasti ya. Ini pakai Restline. Kalau nggak beadlock, sayang banget nih. Jadi mesti pakainya yang full patent. Rockstar Engineering lagi, Gen 3. Ada ini juga. Wah, banyak banget, gokil. Wah, ini satu lagi Gladiator. Gokil banget, guys, pakai lampu Casey. Terus depan pakai lampu tambahan juga. Ini bempernya original, ketahuan dari warna merah. Tuh, ada Daystar juga isi Lator Wins nih. Wah, ready buat main juga nih. Ini pakai standar. Lihat kalau standar, dia pakai Fox yang model kayak gitu ya. Ban udah pakai BFG. Wah, sidestepnya pakai HDX ya. Mantep nih. Basco Group. Udah, gak usah ditanya. Mobil siapa ini? Mobil Om Baskoro berarti, guys. Tuh. Casey atas 50 inch. Gokil banget. Keren. Kalau belakang dia pakai Yamika. Jadi ini buat kayak kabin rack gitu ya. Plus kan kalau Yamika tuh dia tire carrier-nya bisa taruh di dalam kabin. Jadi karena bannya udah berubah nih, bisa ditaruh di atas bagian kabin. Tapi kalau misalkan dia 35 sih masih masuk ke bawah ya. Ini knalpot pakai Borla yang dual pipe. Jadi 4 dia ya, keluar kiri 2, kanan 2, 4, dan ini sistemnya full sampai bagian tengah. Jadi diganti semua. Wih, keren. Oke, ini Gladiator terakhir nih, warna merah. Wah, mantap ya. Berarti kalau dihitungin ada berapa tuh Gladiator? 1, 2, 3, 4. Lampu pakai rigid. Wah, ini keren rigidnya nih. Bawah juga rigid juga, 360 series. Tapi ini versinya yang gede, yang XL. Bracket pakai Z-Rod. Terus ada Atlas doorstep juga. Saya step pakai MP Research. Ini yang tipenya Extreme. Nih kalau Extreme kayak gini guys, 4 motor pastinya. Lebih tebel-tebel dia punya garis. Nah ini bannya baru 40 inch. Apa 37? Mana sih tulisannya? Loh, aku nyariin loh. Nah ini dia 37 guys. 37, aku salah lagi nih. Sorry. Biasa jet lag nih. Perjalanan jauh. Velg pakai Method dan wih. Mobil siapa nih? Udah tahu dong. Tahu lah, mobil Om Bobby guys. Yang kalau lagi event-event pameran gitu, apalagi battle-battle modifikasi. Ya udah. Enggak jauh-jauh, ya lagi juaranya nih. Menyambat semua kategori. Gokil secara kelengkapan, secara fungsional, dan secara modifikasi.
emang ini tujuannya buat overland gitu, karena di atas sudah ada roof rack, sudah ada tenda, lampu pakai JBL speaker, ada bahan desain juga Squadron Sport yang warna amber. Ini bannya gede juga dan aduh, kalau aku sebutin ini lengkap banget. Pakai injen untuk bagian snorkel, otomatis ini injen, air intake-nya pasti injen di bagian dalam sini. Lampu Casey juga. Casey. Wah. Ini spion rigid. Keren ya bro ya, ada lampunya gitu. Nah, untuk bagian ini saya step nih. Ini pakai Rosette Engineering juga nih untuk Jeep JK. Tuh atas oh, pakai Harley Davidson. Mastercraft, ada logonya tuh di bagian atas tuh. Tenda lengkap semua tuh, high lift jack apa segala macam lah pokoknya. Benar-benar lengkap banget dah, punya Bobby mah gokil. Nah, ini terakhir Jeep JK. Modifikasi kamu bisa lihat nih, konsepnya AEV banget ya. AEV style ya. Keren. Dan oke. Okay. Sahabat Jeep, jadi itu aja untuk modifikasi mobil-mobil teman-teman dari Gio nih, Om-om yang baru aja datang belum lama, mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lalu. Mereka lagi cover break dulu makan durian. Ah, aku mau nyusul mereka makan durian di sana. Let's go.